Mahfud, terus habis itu Anies sama Caimin. Komen lu jagoin siapa kalau itu? Sekarang gua belum punya pilihan. Tapi kalau ada yang mau kasih apa masukan sih ya, gua tetap baca-baca sih ya. Tetap melihat, apalagi kan belum resmi banget nih. Karena kan baru dua nih yang udah daftar ya. Dua capres, satu lagi. Kalau emang jadi tiga, kita akan lihat rekornya pasti. Dan baik yang udah daftar ataupun yang mau daftar, sama-sama kompeten sih kalau menurut gue. Buat ngelanjutin apa yang udah dilakukan sama Pak Jokowi sih. Nah, pandangan lu sendiri melihat dua pasangan ini, seperti apa penilaian lu nih? Dua pasangan yang sudah mendaftar nih. Kenapa tuh seperti apa tentang mereka? Apa ya istilahnya ya? Jago ini. Yang satu jago ngajak wakil, yang satu juga jago, jadi kayak mikirnya udah ke depan banget gitu, bukan cuma sekedar nyari wakil, tapi nyari partner kalau menurut gue ya, nyari partner ngurusin negara ini, udah oke banget. Nah kan yang satu lagi Pak Prabowo juga maksudnya masih bingung untuk mencari siapa pasangan calon, dan isunya juga Gibran yang bakal nemenin dia, pendapat lu ada gak sih? Kalau gue sih sebenarnya pengennya Pak Prabowo tuh sama calonnya tuh cewek. Kenapa? Ada nih satu, karena biar ada suara-suara perempuan di Indonesia didengarin. Dan kan gosipnya tuh waktu itu ada nih satu calon perempuan. Jadi cocok banget nih kalau Prabowo sama Kiki Saputri. Kenapa cocok sama Kiki Saputri? Cocok aja, mirip pokoknya tau. Tapi memang kompeten banget emang menurut tuh Kiki Saputri buat nemenin Prabowo. Jadi wakil. Kompeten, jadi wakil kompeten. Kenapa emang? Setiap lawan-lawan politik di roasting sama Kiki. Jadi tapi maksudnya harapan lu buat Pilpres tahun 2024 seperti apa sih, kan mungkin banyak banget nih kasus-kasus yang beda pilihan malah justru mereka berseteru atau mungkin berantem lah itu. Harapannya sih justru dari setiap capres dan cawapresnya yang bisa turun dan ngomong ke para pendukungnya. Karena sejauh ini gue lihat kayak kasus-kasus kemarin Pilpres Pilkada tuh para jagoannya ini, maksudnya para calon-calon ini nggak ada yang ngasih pemberitahuan kalau kita nggak boleh ngomong gini ke lawan kita gitu-gitu. Harapannya sih jangan untuk mata ya, maksudnya pasti bapak-bapak juga tahu lah, ngeliat di Twitter, di Instagram pasti tak ngerti lah suasana di Indonesia itu gimana, gampang banget di karena kalau udah pemilu tuh atau pilkada kayaknya tuh semua orang tuh di Indonesia ini tuh badannya tuh udah kena bensin, tinggal ada orang yang mantikin api udah runyam. Tapi lo masih berharap untuk pemilu damai tahun 2024 nanti? Pasti damai lah. Pasti damai ya. Damai. Ya yakin ya. Yang pengen rusuh kan lebih sedikit daripada yang pengen damai. Wajib sini kan anak-anak stand up juga di Twitter mulai rame itu ngomongin yang soal kemarin kontroversi masalah putusan MK. Ya. Bang Haji sendiri ada pandangan kah atau sebelum gimana komentarnya? Ini gue jujur aja ya, yang gini-gini tuh mau ngasih statement kadang tuh pengennya ngasih statement tuh kayak nggak kemana-mana ujungnya. Iya, karena nggak bakal ada yang kita usul apa nggak bakal susah didengerin ya, karena mereka kayak udah punya apa istilahnya tuh kebijakan sendiri ya. Tapi kalau ngeliat fenomena teman-teman stand up pada ngomentarin, itu hal yang wajar. Karena kan anak-anak itu basicnya berdasarkan keresahan, nah itu yang kita resahin. Kalau ini bisa, kalau ini enggak, kenapa tiba-tiba ada gitu. Ya, gimana di dalamnya lingkaran politiknya sih kita nikmatin aja sebagai penonton sih. Lu mulai kena tegur nggak? Gara-gara ulah anak-anak kemarin belum ada ya sih. Oh enggak. Kalau masalah tweet, masalah ucapan nggak pernah kena tegur. Tapi yang kriminal-kriminal kayak kena narkoba waktu itu, terus Marcel gitu-gitu itu pasti ditegur. Kalau ini kan freedom of speech ya, dan gue ngomong ke teman-teman, tapi jangan pernah fitnah aja. Pun lu ngomong, lu harus punya dasarnya. Ketika ada orang ngelapor, ngedebatin, kita masih bisa menang. Masih kemarin juga sempat rame nih foto anak stand up ketemu sama Pak Prabowo, terus langsung dijudge, wah ini anak stand up milih Prabowo nih. Komentar apa sih? Nggak ada komentar, itu kan yang ngejudge ya, emang begitu aja maksudnya. Ya orang-orang sotoy aja ya yang nggak tahu mau ngapain. Bahkan gue ketemu sama orang-orang yang ketemu Pak Prabowo, obrolannya jauh dari ngebahas nanti milih saya, nggak ada gitu-gitu. Oh nggak ada ya, berarti cuma duduk bareng ngumpul aja gitu ya? Ngonten ya. Ngonten aja? Mengonten mereka. Oke, thank you banget.